Sejak Sabtu lalu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu telah menemukan ribuan eksemplar tabloid Indonesia Barokah di seluruh kantor pos tingkat kecamatan di Kabupaten Temanggung. Seperti di kantor pos Pring Surat, Bawaslu menemukan 103 paket berupa amplop berisi tabloid yang dinilai kontroversial. Setiap paket berisi 3 eksemplar tabloid yang diduga tendensius terhadap salah satu paslon capres-cawapres. Paket tersebut siap distribusikan ke sejumlah masjid yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung. Tabloid ini telah tersebar di 20 kecamatan atau seluruh kecamatan di Temanggung. Tabloid yang masih ada di kantor pos telah diamankan Bawaslu meski beberapa telah beredar di masyarakat. Di Trentep, di Bejen, hampir semua. Hanya ada dua kemarin yang belum ada laporan ada tidaknya, itu di Kaloran dan Lumpuyo. Kemudian kemarin sore kami juga ada informasi dari Paraan bahwa di sana juga masih di kantor pos, belum dibagi ke, diturunkan ke desa-desa itu, ada yang untuk Pledong, Bansari, dan... Bawaslu masih melakukan pendataan terkait paket yang diterima kantor pos maupun yang telah tersebar di masyarakat. Hingga kini, Bawaslu Temanggung terus melakukan penyisiran untuk mengamankan tabloid yang dinilai meresahkan di tengah masa kampanye pemilu 2019. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.